Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungannya ke Aceh baru-baru ini, Risma terlibat adu mulut dengan seorang wartawan. Kejadian tersebut berlangsung saat Mensos usai melakukan peletakan batu pertama bantuan rumah tahan gempa pembangunan rumah sejahtera terpadu di Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Risma ngotot tidak bersedia ditanya wartawan media lokal itu. Risma mengaku yang boleh bertanya pada dirinya hanyalah wartawan tertentu. Ketegangan antara Risma dengan sang wartawan sempat berlangsung beberapa saat. Kamu wartawan? Kalau wartawan nanti? Enggak. Saya bukan itu. Yang tak dulu kan mestinya Kompas. Dia yang ngasih uang. Enggak. Nanti wartawan bareng. Nanti wartawan juga wawancara bareng. Enggak. Bu, ini sangat penting. Saya enggak mau. Sangat penting untuk wartawan. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Sudah. Mensos Risma terlihat sangat emosi dengan pemuda tersebut. Beberapa orang di sekitar termasuk aparat keamanan mencoba melerai adu mulut keduanya. Akhirnya si wartawan diminta untuk menjauh dari lokasi. Kenapa Bapak bilang ada bin di sini? Kenapa maksudnya, Pak? Ya, Bapak pun bilang sama.